Bagaimana hari ini pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai bentuk penindasan kepada rakyat. Kawan-kawan sepakat? Apakah kawan-kawan sepakat? Tentu hal tersebut ada peran legislatif, eksekutif yang tidak pernah mendengar partisipasi publik, tidak pernah mendengar aspirasi publik dengan serius, kawan-kawan semua. Janji-janji politik yang mereka keluarkan, janji-janji segala hal yang mereka keluarkan hanya sebagai cara mereka beli budaya kita untuk memilih mereka, kemudian mereka melupakan kita semua. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Keberpihakan penguasa hari ini sudah tidak hadir untuk rakyat sahabat-sahabat. Omnibus Law, kebijakan Omnibus Law itu hanya berpihak untuk para pemodal sahabat-sahabat. HGU di tanah yang tadinya 25 tahun menjadi 90 tahun hanya berpihak untuk siapa sahabat-sahabat? Investor. Aksi kami, aksi yang damai, tapi apa yang kami suarakan keras dan tegas untuk menantang, melawan dan mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Revolusi! Revolusi! Ayo!
mengambil kursi keluar sebagai simbol bahwa DPRD Kota Tasikmalaya tidak serius menanggapi kita. Dan kursi kosong yang ditempati oleh kita sebagai simbol juga bagaimana hari ini suara rakyat yang paling sejahtera, suara rakyat yang paling sejati lah, yang hari ini dapat menguasai dan juga mengeluarkan kursi-kursi yang ada di gedung DPRD. Karena sebagai simbol juga ketidakhadiran mereka di tengah-tengah kita, sebagai bentuk simbolik dan juga bentuk perlawanan kepada mereka, kita berhasil menguasai gedung DPRD, kita berhasil menarik kursi 45 sesuai dengan jumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya.